Ini menarik. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menghubungkan Quran dengan Ramadan? Jadi ada kaidah, setiap sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran, maka sesuatu itu ikut mulia semulia Al-Quran. Jika itu berupa tempat, maka tempat itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kota Mekah, tempat diturunkannya Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala memuliakan kota Mekah. Dan langsung Allah Subhanahu wa taala bersumpah, la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad. Jadi Allah bersumpah dengan kota Mekah. Juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa hadzal baladil amin. Inilah negeri yang aman. Mengapa? Karena itu tempat diturunkannya Al-Qur'an. Itu tempat diturunkannya wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jabal Tursina diturunkan wahyu Allah, maka langsung Allah bersumpah dengan Jabal Tursina. Wa Turisinin. Perhatikan. Jadi semakin sesuatu itu nimpel ke wahyu, maka dia akan ikut mulia semulia wahyu itu. Kalau itu berupa waktu, maka waktu itu akan menjadi paling mulianya waktu. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran pada malam khusus, dan langsung malam itu disebut dengan malam Lailatul Qadar. Dan Allah Subhanahu wa taala mengagungkan malam itu. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah khusus untuk agungnya malam tersebut, yaitu surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Al-Qur'an telah kami turunkan pada malam Lailatul Qadar. Jika itu berkaitan dengan seseorang atau makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain atau para malaikat, maka para malaikat itu menjadi paling mulianya malaikat. Itulah malaikat Jibril yang membawa Al-Qur'an. Maka malaikat Jibril menjadi panglima para malaikat. Dan malaikat Jibril punya sebutan khusus dalam Al-Qur'an sebagai Ar-Ruh. Tanazzalul malaikatu war-ruh. Perhatikan. Jadi pada malam Lailatul Qadar yang turun para malaikat, tetapi malaikat Jibril dapat sebutan khusus Tanazzalul malaikatu war-ruh. Mengapa? Karena malaikat Jibril adalah yang membawa Al-Qur'an. Ketika Rasulullah SAW yang menerima Al-Qur'an, maka Rasulullah SAW menjadi Sayyidul Anbiya, pemimpin para nabi dan pemimpin para rasul. Dan ketika Al-Qur'an nimpel ke suatu bulan, maka bulan itu menjadi paling mulianya bulan. Itulah bulan Ramadan. Maka Bapak Ibu Allah, Quran ini ajaib, Pak. Benar. Ada orang bertahun-tahun ya untuk mencari pekerjaan. Bertahun-tahun mencari pekerjaan. SD 6 tahun. SMP 3 tahun. SMA 3 tahun. Total 12 tahun. Tambah S1 4 tahun. 14 tahun. S2 4 tahun. 20 tahun. S3 4 tahun, 24 tahun baru bisa bekerja. Bapak Ibu Allah, ada seorang anak baru 4 tahun setengah hafal Quran, namanya Musa. Langsung Allah buka pintu rezeki sebelum dia bisa bekerja. Dia bisa bawa bapak ibunya ke Mekah di tahun yang sama. Orang pakai uang menunggu 11 tahun, Pak,
untuk pergi haji. Tapi dia berangkat di tahun yang sama pergi haji. Dan bolak-balik ke Mekah, bolak-balik ke Jeddah. Dan oleh Allah diajak keliling dunia, diundang ke berbagai negara. Baru umur 4 tahun setengah. Hanya karena apa? Karena Al-Qur'an, barakallahu. Jadi kita ini sebetulnya sudah diberi oleh Allah kemudahan untuk bisa jujur bersahabat dengan Quran. Maka semakin seseorang jujur memuliakan Quran, membacanya, menghafalkannya, belajar ilmunya, dia akan semakin Allah tinggikan derajatnya. Barakallahu. Benar. Benar, jangan ragu, barakallahu. Saya mungkin bisa dikatakan hampir semua belahan bumi sudah saya kunjungi hanya karena banyak orang minta belajar memahami Quran. Dan tidak sepeser pun saya mengeluarkan uang untuk biaya perjalanan itu. Mengapa? Pokoknya kalau bersama Quran jangan ragu, Pak. Ini bulan Ramadan. Allah hubungkan dengan Quran. Apa kata Allah? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Qur'an. Hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan bahwa seseorang yang ikut Qur'an dia pasti akan bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Mana yang halal, mana yang haram. Itu ciri ahlul Quran. Jadi orang yang ikut Quran, dia akan langsung terbimbing. Dia tidak akan pernah memihak kepada kebatilan. Tidak akan pernah memihak. Dia pasti akan memihak kepada kebenaran. Ini namanya furqan. Allah menyebutkan hudan linnas, petunjuk bagi seorang manusia, bagi semua manusia. Yang kalau manusia ini ikut, maka dia akan bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dalam Al-Qur'an dijelaskan, ini halal, ini haram, ini baik, ini buruk, ini kerjakan, ini jangan. Sudah tahu dari Quran itu. Makanya seorang hidupnya akan bermakna ketika ikut Quran. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.